Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan pergi ke satu channel ini, iaitu channel daripada Secretariat President. Kita akan melihat satu video ini, iaitu berkenaan dengan Presiden Jokowi ajak penggiat seni dan wartawan jajal kereta cepat guys. Nah, ini adalah kereta cepat Indonesia dan kita akan tonton video ini guys dengan kiraan 3, 2, 1. Wah, modern ya. Mantap. Yang pertama pasti ini bangga dan luar biasa ya, karena akhirnya kita punya kereta cepat yang selama ini hanya bisa saya pribadi merasakan kalau sedang pergi ke luar negeri ya kan. Sekarang Indonesia sudah punya dan mungkin pertama ini ke Bandung ya hanya sekitar mungkin 45 menit, ini kan luar biasa banget. Itu Raffi Ahmad ya. Wah, artis juga ada di sana. Hari ini aku bisa. Vanessa, ini Vanessa guys. Ikut uji coba cantik kereta cepat Jakarta Bandung sama Bapak Jokowi dan teman-teman lainnya. Senang banget. Ini aparat tuh cantik melihat, ya. Infrastruktur Indonesia semakin baik, semakin bagus dan ini pasti akan bermanfaat banget buat masyarakat nantinya. Cantik semuanya. 350 km/jam. 350. Itu gila laju. Biasanya kalau naik kereta cepat itu di luar negeri, sekarang udah di Indonesia. Dan kecepatannya luar biasa, bisa dilihat sendiri, katanya bisa sampai 400 km/jam dan semuanya nyaman banget di sini gitu. Dan katanya ke Bandung itu cuma 30 menitan. Gila. Gila. Asik-asik, nggak ada. Wah, Arman ada Maulana. Terus juga si suara juga benar-benar apa kedap ya. Samalah kayak ya, kalau waktu kemarin gue naik di Shinkansen di Jepang. Wah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia semakin maju dan kereta cepat ini sangat membanggakan kita Indonesia, tidak kalah sama luar negeri dan kita sangat. Gila. Nah, itu dia guys video menarik mengenai kereta api cepat daripada Jakarta ke Bandung guys. Nah, dinyatakan di sana guys, perjarak perjalanan daripada Jakarta ke Bandung itu cuma 30 menit saja guys. 30 menit itu maksudnya dia sangat laju ya. Dianya juga mempunyai sistem konsep transit oriented. Di maksudnya ini kereta api cepat ini berintegrasi. Jadi dia menyambungkan semua sistem-sistem pengangkutan yang lainnya guys. Jadi mempunyai pusat juga guys. Kemudian lagi dikatakan tadi Arman Maulana mengatakan bahwa dianya kedap ya, kedap bunyi. Dan kedap bunyi maksudnya tidak bising, perjalanan begitu aman, perjalanan begitu selesa. Dan dihadirkan juga artis-artis daripada Indonesia. Ini kenapa? Supaya mereka dapat mempromosikan kereta api cepat ini guys. Dan dilihat juga tadi di balai ketibaannya itu semuanya modern, sistem masuk ke dalam kereta api cepat itu juga modern, kemudian mempunyai sistem digital yang begitu lengkap. Tapi rupa bentuknya itu benar-benar umpama kereta api cepat yang ada di Jepang. Ini adalah satu merupakan satu rahmat kepada Indonesia dan saya percaya dengan adanya kereta api cepat ini bahkan menambahkan lagi bilangan pengunjung, memudahkan perjalanan turis daripada Jakarta ke Bandung
dan juga mempertingkatkan ekonomi negara Indonesia, guys. Oke, guys, pastikan Anda tekan like, comment, dan subscribe bagi ke channel Sekretari Presiden. Mungkin ada lagi video-video menarik tentang Pak Jokowi dan juga pembangunan Indonesia. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, guys, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.